Benda yang baik wajar dipuji. Kisah ini boleh dijadikan inspirasi kepada golongan hawa apabila pelakon wanita Angeline Tan memuat naik beberapa foto dia bertudung di akaun Instagram miliknya. Perubahan penampilannya itu menerima komen positif netizen yang memuji penampilan digaikan itu cantik dan kelihatan muda. Baru-baru ini, pelakon sitkom Pi Mai Pi Mai Tang Tu yang terkenal dengan watak Lucy memuat naik beberapa gambarnya bertudung di media sosial. Rata-rata netizen memuji beliau masih kekal ayu tanpa makeup dan tidak dimamah usia meskipun kini dia sudah melewati usia 50 tahun. Selain bertudung, tulisan captionnya turut menjadi perhatian. Walaupun besar dan berat, akan kusarung jua amanah ini, insya-Allah. Penulisan itu terus menimbulkan persoalan dalam kalangan pengikutnya. Adakah telah berhijrah sebagai seorang Muslim? Barangkali mahu lebih privacy, Angie lebih suka berdiam diri kerana dikenali sebagai selebriti yang tidak gemar publicity murahan.